1 sendok makan minyak, lalu tumis 3 bawang putih yang sudah dicincang halus sampai harum. Masukkan 125 gram daging giling, kemudian tumis sampai berubah warna. Tambahkan 1 buah wortel yang sudah diiris korek api, lalu masukkan 100 gram cai sim yang diiris kasar. Aduk sampai layu. Tambahkan 2,5 sendok makan saus teriyaki, 3 sendok teh kecap asin, 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, dan 1/2 sendok teh gula pasir. Aduk rata kembali. Tuang 100 ml air. Masukkan 200 gram mie telur yang sudah direbus. Masak sampai matang. Setelahnya, sajikan dengan taburan wijen dan daun bawang.